percaya tiada masalah bagi empat ahli parlimen. Saya sudah bercakap di parlimen untuk memberi penjelasan bahwa mereka adalah MP yang sah dan tidak ada sebab untuk dikenakan anti-hop, undang-undang anti-hop. Kerajaan yang baru telah mengkaji semula bajet yang lalu dan saya percaya dia akan buat perubahan sedikit sini, sedikit sana. Dan kita mengharapkan supaya peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak akan lebih baik daripada yang dulu lah.